Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti laporan Ketua Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pustaka, dan informasi kepada Bapak Dr. Muklas MT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sobihi wa man wala Asyadu an la ilaha illallah Dahu la syarika lah Asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah amma ba'd Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haidar Nasir MSI yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Malaysia Ibu Latifa Iskandar, yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Gasiar Noem Hum, yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Bapak Profesor Dadang Kahmat, yang kami hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Mustari Irawan MPA dan jajarannya. Juga yang kami hormati Sekretaris Utama Andri, Bapak Dr. Andes Sumrahyadi MSI. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Agung Danarto MA. Yang kami hormati pula Wakil Rektor 2 Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Andes Safar Nasir MSI, para Ketua Majelis di lingkungan pimpinan Pusat Muhammadiyah, perwakilan organisasi otonom di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah, Bapak dan Ibu peserta Rakenas Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Muhammadiyah. Pertama tentu kita perlu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya jualah, maka alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas untuk hadir di acara pembukaan Rakernas Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Majelis Pustaka dan Informasi, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta di Universitas Samadalan ini untuk mengikuti Rakernas MPI sampai tiga hari mendatang. Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan Rakernas kali ini yang pertama adalah konsolidasi dan koordinasi pengelolaan program MPI untuk periode 2015-2020. Dan yang kedua adalah membangun pemahaman bersama dan berbagi pengalaman antar peserta Rakernas. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas peserta RAKERNAS dalam aspek kepustakaan dan pendaya gunaan atau optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung kinerja persyarikatan Muhammadiyah. Tujuan yang keempat adalah merumuskan dan mensosialisasikan program unggulan Majelis Pustaka dan Informasi periode 2015-2020. Hadirin yang berbahagia, tujuan kelima adalah merumuskan strategi pelaksanaan, pelaksanaan prioritas program Majelis Pustaka dan Informasi periode 2015-2020 dan tujuan yang keenam dari Rakernas ini adalah merumuskan rencana kerja tindak lanjut untuk masing-masing Majelis Pustaka dan Informasi pimpinan wilayah Muhammadiyah pasca Rakernas di seluruh Indonesia. Tema yang kami canangkan untuk Rakernas kali ini adalah pendaya gunaan teknologi informasi untuk integrasi dan internasionalisasi dakwah Islam berkemajuan. Tema ini kami angkat mengingat... Pada periode 2015-2020 ini pimpinan pusat Muhammadiyah telah menerbitkan tanfiz keputusan muktamar dan salah satunya adalah mencantumkan program internasionalisasi. Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadirin yang kami hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di dalam rakernas ini nanti akan membahas secara lebih khusus di dalam sidang-sidang komisi menyangkut enam bidang sebagaimana pembidangan yang ada di dalam Majelis Pustaka dan Informasi periode 2015-2016. Adapun pembidangan tersebut adalah yang pertama museum dan kearsipan, yang kedua bidang pendaya gunaan IT atau teknologi informasi, yang ketiga bidang penguatan jurnalistik, yang keempat bidang broadcasting dan informasi publik, bidang kelima publikasi dan kerjasama, serta bidang yang keenam pustaka dan penerbitan. Masing-masing bidang tersebut nantinya akan dibuatkan satu program unggulan yang akan dilaksanakan oleh jajaran majelis pustaka dan informasi di seluruh PWM di Indonesia ini dan e, pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal ini MPI akan melaksanakan e, proses monitoring dan evaluasinya. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan Raknas ini nanti akan dilaksanakan yang pertama adalah penandatanganan Memorandum of Understanding antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami hormati dan hadirin sekalian perlu kami sampaikan bahwa insya Allah penandatanganan yang akan dilaksanakan nanti adalah penandatanganan MUU dengan Andri yang ketiga kalinya. Penandatanganan yang pertama dilakukan pada tahun 1995 dari pimpinan pusat Muhammadiyah dilakukan oleh Bapak Profesor Amin Rais. Kemudian pada tahun 2012 diperbarui lagi penandatanganan MUI-nya dari pimpinan pusat Muhammadiyah dilakukan oleh Bapak Profesor Din Samsudin. Dan pada 2016 ini adalah penandatanganan yang ketiga kalinya atau perpanjangan yang ketiga kalinya. Dan kami mohonkan nanti kepada Bapak Ketua Umum BP Muhammadiyah, Bapak Dr. Hedar Nasir, MSI, dan Bapak Dr. Mustari Irawan dari Andre untuk berkenan menandatangani MOU ini. Yang kedua, pada pembukaan ini juga nanti akan dilakukan peluncuran Radiumu dan jaringan radio Muhammadiyah. Perlu kami sampaikan dan perlu kami laporkan bahwa Radiumu adalah salah satu media yang selama ini uh, mulai dikelola oleh MPI pada kurang lebih tiga empat tahun yang lalu dan jaringan radio muhammadiyah merupakan salah satu organisasi non struktural muhammadiyah yang di dalamnya berhimpun para pegiat-pegiat radio baik radio eh, komersial maupun radio komunitas yang mereka semuanya eh, membaktikan dirinya untuk eh, melaksanakan tugas-tugas persyarikatan muhammadiyah secara non struktural. Kami telah melaksanakan koordinasi dan melaksanakan atau mengadakan istilahnya adalah kopi darat atau pertemuan para pengelola radio Muhammadiyah yang difasilitasi atau merupakan kerjasama antara LPJR PP Muhammadiyah dengan MPI dan hasilnya uh, sudah terbentuk sebuah organisasi yang disebut sebagai jaringan radio Muhammadiyah. Untuk itu nanti kami mohon perkenan, Bapak. Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk bisa meluncurkan organisasi ini. Juga perlu kami sampaikan dan kami laporkan bahwa sampai saat ini MPI PP Muhammadiyah telah memfasilitasi terbentuknya berbagai organisasi non struktural Muhammadiyah untuk bisa mendukung kerja-kerja atau pelaksanaan program persyarikatan Muhammadiyah. Pada beberapa tahun yang lalu sudah terbentuk Forum Silaturahmi Pustakawan Program Tinggi Muhammadiyah dan sekarang secara independen sudah melakukan uh, melakukan kegiatan-kegiatannya untuk memajukan perpustakaan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Juga pada beberapa waktu yang akan datang sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua PP Muhammadiyah, kami Insya Allah akan mempertemukan para pegiat media online Muhammadiyah dalam sebuah gathering dan pada saatnya nanti kami kami mohonkan juga untuk bisa meluncurkan uh, organisasi non struktural khusus untuk Teman-teman kita, relawan yang bergerak pada bidang media online tersebut, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan laporan dari jumlah peserta yang terdaftar sampai tadi pagi. Sudah ada 54 peserta di, yang berasal dari 24 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Insya Allah, dalam waktu-waktu beberapa jam, jam mendatang ini, peserta akan bertambah dari PBM yang lain mengingat pada hari-hari ini traffic untuk flight maupun kendaraan-kendaraan transportasi lainnya sangat padat yang menuju dan meninggalkan kota Yogyakarta. Bapak Ketua Umum Ibu Muhammadiyah hadirin sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengakhiri laporan ini perlu kami sampaikan bahwa acara ini saat ini disiarkan secara langsung oleh televisi Muhammadiyah TVMU dan radio Muhammadiyah melalui transmisi satelit untuk coverage area Indonesia dan live streaming untuk kafir uh, ar area di seluruh dunia. Bapak Ketua Umum PBI Muhammadiyah dan hadirin yang berbahagia. Pada saatnya nanti kami mohon Bapak Dr. Haidar Nasir MSI untuk berkenan membuka Rakernas ini dan sekaligus memberikan amanahnya kepada para peserta Muktamar, pada para peserta Rakernas ini. Uh, untuk mengakhiri laporan ini, kami memohon maaf sekiranya di dalam melayani Bapak dan Ibu mengikuti rakernas ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mulas MT atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kasir Naim Hum. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda dinil haq kulih wa syahida asyhadu alla ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da yang saya hormati ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haidar Nasir beserta sekretaris BP Muhammadiyah Pak Dr. Agung Danarto dan ketua bidang pustaka dan informasi Pak Profesor Dr. Dadang Hamad MSc yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Bu yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Mustari Irawan, MPA, beserta Sekretaris Sindra, Andri, para Wakil Direktur, ada satu sekaligus Ketua MPI dan juga tentu Ketua Rakernas, Pak Wakil Rektor II, Bapak-Bapak Ketua MPI di dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertama-tama atas nama Unisama Dahlan, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayahnya kepada kita. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di kampus 3 Universitas Samadalan ini dalam rangka untuk acara pembukaan pagi hari ini rapat kerja nasional Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, Selamat datang, kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Rakernas Majelis Pustaka dan Informasi BP Muhammadiyah di kampus kami, kampus UAD, kampus 3. Selanjutnya, tentu kami sangat berbahagia dan terima kasih dapatkan amanah dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara Rakernas ini. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan UAD yang ada kaitannya dengan Teknologi informasi, karena bagaimanapun juga, persyarikatan Muhammadiyah ini akan bisa berjalan dengan bagus kalau ada dukungan-dukungan dari amal-amal usaha Muhammadiyah, termasuk perguruan tinggi yang ada di dalamnya juga, Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini, atau Universitas Ahmad Dahlan ini, ya, kalau Bapak. Bapak dan Ibu yang belum tahu adalah perubahan dari IKIP Muhammadiyah dulu yang kemudian berubah tahun 94 menjadi UAD. Nah, memang kami memfokuskan di kota sesuai dengan amanah dari founding fathers kita, UAD harus tetap di kota katanya, agar ya menjadi satu-satunya perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di kota Jogja atau di Jogja ini ada di yang ada di kota. Gitu. Karena UMB sudah ada di Bantul, kemudian Universitas Asia juga sekarang di Sleman gitu ya, masuk Sleman. Nah tinggal satu-satunya UAD ini yang ada di kota. Tapi UAD pun kemudian akan juga melebarkan sayapnya di kampus 4 yang konon juga masuk wilayah Bantul juga. Jadi tetapi ingin kita pertahankan kota ini tetap menjadi uh, pusat dari Universitas Dahlan. Walaupun kampus 4 insya Allah nanti akan menjadi kampus utama karena lebih besar dari kampus kampus 1, 2, 3, dan 5 yang lainnya. Nah, terkait dengan IT, insya Allah karena UAD ini harus melayani banyak mahasiswa yang jumlahnya 21 ribu, dosennya ada 500-an, karyawannya ada tiga ratusan gitu ya. Mau tidak mau dalam rangka untuk modernisasi kampus dan juga spot untuk modernisasi perserikatan, kita ini memiliki bandwidth yang bisa diakses secara internasional maupun domestik. Kita kerjasama dengan Telkom, ada 400 mega bit per sekon, yang internasional, kemudian domestiknya ada 50 Mbps. Kemudian kerjasama dengan Indosat ada 55 Mbps internasional dan nasionalnya ada 40 Mbps. Kemudian kita juga kerjasama dengan Global Google Catch. Secara internasional kita memiliki eh, sekitar berapa? 250-an. 250-an Mbps. Sehingga total bandwidth UAD ini ada 795 Mbps. Nah ini untuk melayani sekian banyak mahasiswa, dosen, karyawan, termasuk ya alhamdulillah kita masih e, membantu PP Muhammadiyah di Jalan Amadalan. Kemudian PDM kota. Juga kita membantu untuk apa? Sistem KTA Muhammadiyah, kartu tanda anggota Muhammadiyah dan juga sistem informasi program persyarikatan, termasuk juga majelis dan lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau dilihat dari standar Dirjen Dikti yang hanya sekitar kurang dari 10 kilo bit per sekon, maka UAD ini sudah tiga kali dari standar itu. Karena per user kita ini sudah mencapai 37, sekian Mbps. Jadi dilihat dari, dari sisi IT insyaallah wad ini sudah termasuk yang yang unggul kalau diagritasi nilainya sudah 4 gitu. Nah. Untuk itu kami sangat bersyukur dan penyelenggaraan Rakernas ini saya sangat berharap karena majelis ini majelis yang mungkin boleh dibilang salah satu yang sangat strategis dalam era informasi kali ini bahkan pada era the fourth industrial revolution saya kira. Sehingga keberadaan majelis ini saya kira sangat menentukan keberadaan persirekatan kita. Apalagi dengan misi-misi yang tidak hanya nasional tapi sudah internasional. ini Dalam rangka untuk dakwah Islam berkemajuan seperti halnya tercantum di dalam tema Rakernas pagi hari ini. Kami sangat berharap Rakernas pagi hari ini sampai dengan tanggal 7 Mei bisa menghasilkan rumusan-rumusan program andalan, unggulan yang betul-betul bisa menspot program-program persyarikatan dalam rangka dakwah Islam Amak Rabuf Nahi Mungkar. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf barangkali dalam kami menyediakan tempat dan akomodasi kepada, kepada para peserta ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Dr. Kasiano M. Hum, Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang sudah memberikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, Majelis Pustaka dan Informasi dalam menjalankan fungsinya senantiasa melakukan inovasi dengan melibatkan berbagai jaringan kader di persyarikatan. Radio menjadi salah satu media yang dipilih untuk menyebarkan informasi sekaligus media dakwah. Hadirin, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan profil radiomu yang sudah berkiprah selama 4 tahun dengan tagline dari Muhammadiyah untuk semua. Kami mohon Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haidar Nasir MSI, bisa berkenan melonsing Radio Muhammadiyah dengan memecat tombol. Silakan bisa dipencet tombolnya. Inilah Radio Muhammadiyah. Mohon maaf ada sedikit teknis. Ya, silakan bisa dilihat sambil duduk. Dipersilakan untuk kembali. Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Radio Muhammadiyah berlokasi di Gedung Muhammadiyah, Jalan Gai Haji Ahmad Dahlan, 103, Yogyakarta. Radio Muhammadiyah merupakan radio raja yang berevolusi menjadi Radio Muhammadiyah di bawah naungan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di awal abad ke-2 Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah berperan strategis dalam memberikan informasi syiar dakwah persyarikatan Muhammadiyah melalui dunia broadcasting. dengan program unggulan pengajian yang diisi langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah serta pengajian warga Muhammadiyah di daerah, Radio Muhammadiyah terus mengawal amanat Muktamar 47 Muhammadiyah di Makassar tentang memberikan perhatian pada pengembangan dan pengelolaan media informasi termasuk di dalamnya radio. Selama empat tahun mengudara, Radio Muhammadiyah terus mengembangkan potensi dan materi siaran, sehingga para pendengar Radio Muhammadiyah bisa menikmati layanan dakwah siaran Radio Muhammadiyah hingga ke pelosok dunia melalui aplikasi streaming. Dengan berbagai produk radio terbaik, Radio Muhammadiyah selalu memberikan inspirasi, edukasi, dan informasi. Radio Muhammadiyah menghasilkan program radio, antara lain Ada baper, obrolan bareng Pak AR, paket kilat paket keilmuan syariat, menuju senja, dan oplosan obrolan ceplas-ceplos keilmuan serta kajian online Muhammadiyah. Dipakai luaskan melalui streaming. Radio Muhammadiyah bisa diakses melalui website www.radiomu.web.id atau lewat website www.muhammadiyah.or.id Radio Muhammadiyah dapat juga diakses melalui aplikasi radio online di smartphone seperti TuneIn, Erdio, dan Radio Online. Mengikuti perkembangan dunia media sosial, Radio Muhammadiyah bisa diakses melalui fanpage Facebook Radio Muhammadiyah Twitter di @radiomu dan Instagram di @radiomu. Baik, itulah profil Radio Muhammadiyah dan hadirin yang berbahagia. Selain Radio Muhammadiyah pada kesempatan hari ini juga launching jaringan Radio Muhammadiyah atau Jarimu. Kegiatan ini berawal dari Kopi Darat Nasional para pegiat dan pengelola radio radio di Muhammadiyah dan Kopi Darat Nasional ini merupakan kerja bareng Majelis Pustaka Informasi bersama dengan lembaga pengembangan cabang dan ranting terbentuknya jaringan radio Muhammadiyah pada hari ini juga sebagai akan dilakukan sebagai simbolisasi launching akan diadakan telekonferensi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Radio Muhammadiyah Al Jihad yang berada di Banjarmasin, yaitu Bapak Soleh, mereka sudah standby dari pagi dan juga M Radio Medan ada Bapak Irfan yang juga sudah standby dari jam 6 pagi di sana ya. Mungkin nanti bisa dipersiapkan panitia bisa membantu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr Haidan Nasir bisa melaksanakan telekonferensi dengan teman-teman. Salah satunya Radio Muhammadiyah Al-Jihad Banjarmasin Bapak Soleh ada Bapak Soleh silakan bisa untuk yang ada di Banjarmasin dan Medan mudah-mudahan ini sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu Dr Haidan Nasir Msi silakan Bapak bisa dicoba untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dengan, dengan radio al-jihad Al ya radio al-jihad ya. Banjarmasin Banjarmasin dengan, dengan Pak Saleh ya Saleh ya. Bagaimana, bagaimana kabar Pak Saleh, Pak Saleh? Alhamdulillah sehat-sehat saja Pak agar Banjarmasin cerah ini. Ya, ya ini, ini di ya ruang gedung uh, Universitas Muhammadiyah Ahmad, Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Yogyakarta. I, i pak, kami sedang acara pembukaan rakernas Majelis Pustaka dan, Informasi, dan informasi. Ini, ini hadir, bersama, bersama saya ada, ketua Pak Dandang Ahmad, sekretaris Pak Agung dan Narto, ada rektor UAD, Pak rahman, Pak ada Pak Ibu lalatika Iskandar dari pt Asia, bahkan ada tamu spesial kita dari Andri, Bapak, -bapak, Bapak, -bapak Dr. Mustari Irawan dan e, Rombongan. Iya, Pak. Iya. Apa, apa, bisa apa dari, ya, tadi, Pak, tadi sudah bisa, menyiarkan, menyiarkan ya Al Jihad? Ya bisa menyiarkan Pak di TV bisa kami bisa mengambil dari acara TV juga bisa dari radio Mu dan juga dari website www.muhammadiyah.or.id. Ya. ya uh, mungkin, mungkin, bisa, bisa dikabarkan pada, pada para, para pemirsa, pemirsa dan juga yang hadir di ruangan ini tentang bagaimana uh, siar dakwah uh, radio Al Jihad Banjarmasin. Silakan. Ya, Alhamdulillah kami sudah berjalan selama empat tahun. Satu, tepatnya satu Ramadan empat tahun yang lalu 20 Juli dan Alhamdulillah kami itu betul, betul full dakwah 70% dakwah sisanya ada viral kemudian juga ada iklan tapi iklannya juga sangat selektif dan juga ada cuplikan-cuplikan uh, Pak jadi setiap ceramah yang 30 menit 40 menit itu kami ambil 3 menit 4 menitnya inti ceramah itu kemudian juga uh, alhamdulillah uh, Sa kami berkeyakinan bahwa dengan siaran kata, kami banyak kata ya Pak ya ceramah-ceramah, yeah. insya Allah mampu mem membuat motivasi persuasi gitu kepada pendengar karena kita Ustadz-Ustadz Muhammadiyah Da'i-Da'i Muhammadiyah itu sangat sistematis dalam berceramah gitu. yeah. tidak belok-belok gitu maksudnya Pak sangat sistematis dan juga sangat rutub dan argumentatif gitu setiap ngomong setiap bicara kan ustadz kita selalu ada footnote gitu pak kalau dalam istilah dalam bahasa buku jadi selalu argumentatif dan alhamdulillah itu sangat disukai bukan hanya warga muhammadiyah tapi juga teman-teman kaum muslimin di luar muhammadiyah mereka sangat mengagumi cara penyuguhan penyuguhan ustadz muhammadiyah yang sangat argumentatif sangat kuat footnote gitu dan e Semuanya lengkap itu dengan dalil-dalil hadis nomor 1360 misalnya. Hadis ini, hadis ini, ini, ini. Jadi kami berbicara begini, Jadi tidak perlu kita harus memaksakan diri dengan melucu-lucu atau dengan yang lain-lain gitu. -lain. Oke, baik. baik jadi mudah-mudahan Radio Al-Jihad bisa menjadi uh, corong dakwah Muhammadiyah yang, yang tadi disebut mencerdaskan dan mencerahkan. Dan mencerahkan. Uh, ya, salam untuk Pak Ketua ya, ya, Pak, Pak Profesor Saidin. Ya, Waalaikumsalam. Insyaallah kami sampai ya. Ikan, Pak Ya. Haider, ya. Nah, nah, sekarang, sekarang saya ingin menyapa yang di Medan. Iya, di Medan. Iya, ya, ya, dengan, Pak Mas, ya, Mas Irfan. Mas Irfan, iya. Uh, Mas, Irfan, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Pak Irfan di Medan. Medan dulu, kan saudara bisa berbicara, apa masih belum bisa nyambung? Salam Medan. Apa Mama bergerak saya dulu ini? Iya, nampaknya ya. secara teknisnya masih belum bisa. Ya. Pak Irfan, sekali lagi bisa, Pak Irfan bisa mendengar suara kami dari Jogja. Pak Irfan, sekali lagi bisa, Pak Irfan, suara kami dari Jogja. Ya, belum bisa, kapan-kapan ya Iya, baik Mohon maaf ya, sebenarnya sudah menunggu dari pagi tadi Untuk bisa berbincang dengan Ketua Umum Pembina Pusat Muhammadiyah uh, Ya, kita selesai dulu tele telekonferensinya uh, Ya, dikat aja, sudah, baik Untuk hadirin Telekonferensi ini disupport oleh Suryamit, dimana supporting yang Majelis Pustaka Informasi sampaikan semoga semakin mempermudah jaringan muhammadiyah, khususnya dalam menjalankan fungsinya dalam hal komunikasi, konsolidasi dan koordinasi pimpinan, walau sebenarnya tidak menutup kemungkinan bisa digunakan juga sebagai media virtual dakwah. Hadirin. Radio Muhammadiyah dan Jarimu sudah resmi dilonsing oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haidar Nasir MSI. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengar sambutan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Profesor Dadang Kahmat MSI kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini wa waqafa billahi syahida Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa qala allahu ta'ala fi kitabil karim ma'udu billahi alim samialim nasyaitan rajim Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal hasanah wajadilhum billati ahsan al Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah dan sekretaris PP Muhammadiyah Mohon maaf Pak Haida sebetulnya kalau ada ketua umum tidak ada lagi sambutan PP Muhammadiyah tapi ini mohon izin saja karena mungkin teman-teman MPI semacam alat takriman pada <tik> Bapak Direktur Arsip Nasional atau Ketua Kepala Arsip Nasional Andri Dan Sekretaris yang hadir Bapak Rektor UAD Yang telah memberikan Fasilitas kepada Rakernas ini Saya ucapkan terima kasih Bapak Wakil Rektor Bapak Ibu yang mewakili Asia Dan uh, Teman yang sangat Bagus yaitu Pak Muhlas MT, Ketua MPI dan hadirin hadirat semua peserta Rakernas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam acara pembukaan Rakernas ini. Walaupun Rakernas ini sebetulnya diharapkan awal Januari atau akhir Desember ya, tetapi karena kita masih menunggu selesainya muswil di wilayah-wilayah dan terbentuknya MP di wilayah, maka kita selenggarakan mukernas ini pada bulan Mei ini. Kebetulan bertepatan dengan hari libur nasional. Jadi mungkin yang menyebabkan lima lagi atau enam lagi wilayah tidak bisa hadir ke tempat kita. Yang sudah konfirmasi 26 ya Pak ya. 26 wilayah Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kepada kita sekalian yang sama-sama hadir dalam pembukaan ini. Marilah kita jadikan rakernas ini sebagai ajang silaturahim di antara kita pengurus MPI se Indonesia, baik sesama MPI tingkat pusat maupun dengan pengurus MPI yang datang dari seluruh Indonesia. Di samping membicarakan program kerja, juga kita bisa saling tukar informasi tentang tantangan dan peluang di daerah masing-masing, baik obrolan formal maupun obrolan di luar formal. Selain itu, dalam raker ini tentunya kita akan membicarakan dan merumuskan langkah-langkah yang dipraksis dari program Muhammadiyah 2015-2020 yang membidangi yang berkaitan dengan MPI, yang sudah diputuskan dalam muktamar maupun telah disepakati dalam rapat kerja di Yogyakarta beberapa bulan yang lalu. Seperti saudara telah ketahui bahwa Muktamar Muhammadiyah tahun lalu telah melahirkan lima keputusan penting yaitu kepengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah 2015-2020, program Muhammadiyah 5 tahun, pernyataan Indonesia sebagai daru ahdi wa syahadah, dakwah pencerahan berbasis komunitas, dan isu-isu strategis mengenai keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Maka dalam raker MPI ini, semua keputusan muktamar ini menjadi harus menjadi rujukan utama bagi dirumuskannya program kerja yang akan kita sepakati untuk masa kerja lima tahun mendatang. Hadirin yang berbahagia, dalam muktamar ke-47 yang lalu, Muhammadiyah telah mengusung tema gerakan pencerahan maju Indonesia yang berkemajuan. Tema tersebut sangat relevan dengan situasi masa kini dan senapas dengan mengisi dakwah dan tajdid Muhammadiyah di abad kedua. Melalui tema tersebut, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadikan pandangan Islam berkemajuan sebagai sumber inspirasi dalam mencerahkan umat, bangsa, dan masyarakat manusia secara keseluruhan. Dengan gerakan pencerahan, Muhammadiyah terus bergerak dalam gerakan dakwah dan tajid untuk menghadirkan Islam jalan tengah, wasatiyah membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan, laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Komitmen Muhammadiyah tersebut menunjukkan karakter gerakan Islam yang dinamis dan progresif dalam menjawab tantangan zaman yang dihadapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu MPI Pasta Muktamar ke-47 harus menjadi MPI yang sangat maju yaitu MPI yang dinamis, mandiri, produktif dan proaktif. Jadi yang saya maksud begini Bapak sekalian, saya suka punya keinginan rujukan-rujukan informasi eksternal itu semuanya disediakan oleh MPI. Sekarang kelihatannya MP agak kedodoran seperti Muhammadiyah Orid itu masih kalah pamor dengan sang pencerah. Saya lihat rujukan-rujukan orang itu ke sang pencerah tidak ke Muhammadiyah Orid. Ini mohon jadi perhatian kepada semua kita bahwa MP sekarang itu harus MP yang dinamis ya. yang produktif, proaktif sesuai dengan prinsip kepribadian sebagian dari Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam yang bermisi dakwah dan tasid. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah ke depan sangatlah kompleks dan berat. Ini juga tantangan MPI. Dunia semakin tidak menentu, sebagaimana yang digambarkan oleh Anthony Giddens, yaitu dunia yang lari tanpa kendali (runaway world) atau seperti yang disebut oleh Friedman, dunia yang sudah datar panas dan kredit, yang merupakan efek dari globalisasi, penggunaan alat komunikasi yang luar biasa. Kemajuan dalam teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan dunia seolah datar, karena tidak ada lagi jarak maupun ruang waktu yang terpisah di antara kita. Karenanya, MPI sudah saatnya bangkit dengan melakukan langkah-langkah praksis dan strategis yang membawa pengaruh signifikan, baik kemajuan Muhammadiyah khususnya dan umat Islam secara keseluruhannya. Bagi kita, bagi kita pengurus MPI, berbagai masalah yang dihadapi akan diolah menjadi tantangan dan peluang untuk dimanfaatkan dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar melalui media pustaka dan informasi. Dalam menjalankan langkah-langkah strategis ke depan yang berat dan penuh tantangan itu, saya ingin MPI menghadapinya dengan penuh tanggung jawab. Semua pimpinan MPI dari pusat wilayah sampai ke daerah harus bergerak secara optimal sehingga menjadi kekuatan gerakan yang maju dan unggul, hasilnya dapat dilihat dan terukur. Jadi, lima tahun ke depan itu, sebagaimana yang lalu, kita sudah bisa memperlihatkan hasil yang optimal kepada e, masyarakat. Karenanya, melalui rakernas ini, marilah kita gelorakan semangat MPI yang, bag, yang sebagai bagian dari gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan. Untuk itu, rakernas MPI harus berjalan dengan tertib, disiplin, produktif, dan bermatabat. Maka, pada saat yang sama, menjadi momentum untuk membawa kemajuan bari-bari bagi persyarikatan yang kita cintai. Perpaduan keikhlasan, niat, kesungguhan, dan ikhtiar dari seluruh pimpinan anggota MPI akan melahirkan gerakan MPI yang hebat. Yang akan sekali lagi akan melahirkan gerakan MPI yang hebat. Akhirnya, saya sekali, sekali lagi mengucapkan selamat. Rakernas kepada seluruh peserta. Semoga Allah memberi bimbingan kepada kita sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bermanfaat bagi kemajuan perserikatan umat dan bangsa Indonesia. Nasrul patun kori bapak muminin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak profesor Dadang Kahmat atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penandatangan MOU Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Haider Nasir MSI dan kepada Bapak Dr. Mustari Irawan MPA, kami persilahkan untuk tampil ke muka. Iya, silakan. Kami mohon kepada Dr. Haida Nasir dan Dr. Mustari Irawan MPA tetap berada di tempat. Selanjutnya perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agung Danarto MAG dan Sekretaris Utama Andri Bapak Dr. Andes Sumrah Yadi MIMS disilahkan didampingi oleh Profesor Dadang Kahmat. Ketua MPI Bapak Muklas MT serta Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Kasiano disilakan untuk ke depan. Setelah penandatangan MOU dilanjutkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agung Danato MAG dan Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Sumrah Yadi MIMS. Didampingi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Andri Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Ketua Majelis Pustaka, dan informasi disilahkan. Baik, mungkin bisa saling menyerahkan dari pimpinan pusat. MoU, ya, MoU bisa diserahkan. Iya, silakan bisa kasih dan dimohon untuk difoto bersama, dan juga. PKS, silahkan untuk bisa saling menyerahkan. Perjanjian kerjasama. Ya, bisa difoto bersama. Terima kasih pada para bapak dipersilahkan untuk duduk kembali. Disilahkan untuk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengar sambutan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Mustari Irawan, MPA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam setelah bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haidar Nazir MSI. Yang saya hormati Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat M.Si, yang kami hormati, Ketua Pengurus Pusat Asia Ibu Latifah Iskandar, yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Haji Muhammad Kasian. Kasiyarno M. Hum, yang saya hormati Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Bapak Muklas MT berserta seluruh perwakilan MPI Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang saya hormati jajaran dari Universitas amat jalan dan yang saya hormati rekan saya Sekretaris Utama Asip Nasional Republik Indonesia. Hadirin dan undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini sampai hari ini kita masih diberikan keimanan, kesehatan dan kesempatan dapat hadir dalam acara rapat kerja Majelis Pustaka dan Informasi Pengurus Pusat Muhammadiyah khususnya juga dalam rangka penandatanganan MoU Memory of Understanding antara PP Muhammadiyah dengan Asib Nasional Republik Indonesia yang baru saja kita saksikan secara bersama-sama. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Muhammadiyah, khususnya Bapak Ketua Umum yang sudah menerima kami dan masuk ke dalam keluarga besar Muhammadiyah pada hari ini. Jadi dengan adanya MOU ini kami merasa bahwa kami adalah bagian dari Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dari penandatanganan MOU antara Muhammadiyah dan Asip Nasional, paling tidak ada dua hal yang ingin saya tekankan dan saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa pendatanganan Memory of Understanding ini dan juga perjanjian kerjasama antara PP Muhammadiyah dan Asib Nasional Republik Indonesia itu mempunyai dua arti bagi kami. Yang pertama adalah bahwa walaupun kami berada pada dunia yang berbeda, pada lembaga yang berbeda kami tahu bahwa Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat penting sekali dan sudah berusia lebih dari 100 tahun, satu lembaga keagamaan yang mempunyai tugas dan pokok di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, sementara kami adalah salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berada langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Walaupun dua lembaga yang berbeda, tetapi kami merasa sangat senang sekali bahwa kami sudah diikat di dalam satu perjanjian kerjasama yang sesungguhnya ini adalah kita ingin melihat ke masa depan yang jauh lebih lebih baik. Yang kedua, tentu saja bahwa perjanjian kerjasama ini dan juga MOU yang kita tantang ini Barusan saja, ini juga mempunyai arti yang sangat penting sekali karena ini membuka ruang yang jauh lebih luas lagi bagi kami, khususnya dalam rangka untuk menyelamatkan arsip-arsip dari pengurus pusat Muhammadiyah, karena kami tahu bahwa perjalanan Muhammadiyah ini sangat panjang sekali, mulai dari masa pergerakan dokumen-dokumen. Yang ada di kami itu memang masih sangat terbatas sekali, khususnya di pada saat masa pergerakan, kemudian menjelang kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, dan kemudian sampai pada saat sekarang ini. Artinya adalah bahwa dengan MOU ini, kami berharap bahwa PP Muhammadiyah tidak usah sungkan-sungkan nanti untuk menyerahkan asibnya ke asib nasional, karena kami tahu bahwa kiprah secara organisasi maupun secara tokoh-tokoh yang ada mulai dari pendiri dan juga kemudian tokoh-tokoh yang mengembangkan membangun uh, muhammadiyah ini jauh lebih maju lagi itu bisa diserahkan ke arsip nasional dan kami akan menyimpan arsip-arsip itu selama republik ini ada dan nanti juga akan kami bisa sampaikan bisa kami berikan kepada masyarakat untuk bisa diakses seluas-luasnya, baik itu untuk pendidikan maupun untuk penelitian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengharapkan kepada Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, tidak usah sungkan-sungkan menyerahkan asibnya ke asib nasional. Kami akan menyimpan selamanya, kami akan menyimpan permanen asib-asib yang diserahkan ke kami. Bapak Ketua Umum dan para hadirin yang saya muliakan, di dalam eh, muka dimah dari anggaran dasar Muhammadiyah, butir keenam disebutkan bahwa pentingnya, pentingnya bagaimana kita bisa melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Saya kira ini kita bisa pahami, ini paling tidak bagi kami ada dua hal yang sangat penting sekali, yaitu yang pertama adalah bahwa seluruh pergerakan dari Muhammadiyah itu berawal dari organisasi. Jadi, kalau organisasinya baik, kalau organisasinya sehat, saya yakin seluruh tujuan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah ke depannya itu insya Allah akan juga tercapai, khususnya di dalam rangka kita membangun bangsa dan negara ini. Yang kedua, dari pengertian ketertiban organisasi, kami memahami bahwa seluruh proses yang ada dalam organisasi Muhammadiyah dan seluruh cabang-cabangnya dan juga seluruh bagian-bagian pentingnya itu harus didukung oleh administrasi yang baik. Salah satu bagian yang penting dari administrasi itu adalah arsip. Jadi kalau arsipnya tertib, insya Allah Organisasi Muhammadiyah juga akan berjalan dengan baik, dan saya kira ini juga nanti akan berakibat kepada bagaimana kami bisa menyelamatkan asib-asib itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena saya tahu bahwa Muhammadiyah ini mempunyai peranan yang sangat luas dan mempunyai peranan yang sangat besar sekali di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak ada barangkali di republik ini yang menafikan tentang peranan Muhammadiyah di dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi saya mendengar dari Pak Ketua Umum bahwa jumlah anggota Muhammadiyah itu sekitar 35 juta, tetapi ketika saya baca di Wikipedia bahwa jumlahnya ada sekitar 50 juta. Jadi saya kira ini jumlah yang sangat besar sekali. Dan kalau dihitung, barangkali ini ada seperempat dari jumlah penduduk Indonesia artinya adalah bahwa peranan Muhammadiyah itu sangat besar sekali di dalam membangun kedepannya, ya, masyarakat yang jauh lebih baik dan jauh lebih uh, berkebudayaan. Bapak Ketua Umum yang saya hormati bahwa perjanjian ini memang uh, membuka ruang juga bagi kami untuk bisa mendorong dan membantu sekiranya nanti PP Muhammadiyah menginginkan arsipnya yang Mungkin dalam kondisi yang rusak kami mempunyai e, sarana untuk melakukan preservasi dan restorasi dan itu saya kira nanti bisa kita tindak lanjuti karena saya yakin bahwa dalam waktu yang lama ya 100 tahun lebih ini barangkali kondisi arsipnya juga masih kondisi arsipnya dalam kondisi yang tidak terlalu baik oleh karena itu kami membuka Seluas-luasnya kepada PP Muhammadiyah, sekiranya nanti ingin melakukan restorasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kami juga sudah mengembangkan sistem keasipan yang berbasis digital. Jadi, kalau dilihat dari tema dari MPI pada hari ini, itu terkait dengan teknologi informasi, maka kami juga bisa nanti memberikan secara gratis kepada MPI. Aplikasi dari sistem informasi keasipan dinamis yang sudah kami kembangkan, dan nanti sekiranya memang dibutuhkan, kami juga bisa memberikan training sekitar 3-4 hari untuk para operator yang akan melaksanakan, yang akan menerapkan uh, aplikasi itu di lingkungan MPI dan juga di lingkungan uh, seluruh uh, bagian dari Muhammadiyah ini, dan saya kira itu adalah satu keharusan satu tugas yang kami harus lakukan karena ada undang-undang Kasepan nomor 43 tahun 2009 yang mengharuskan kami juga melakukan pembinaan bukan hanya kepada lembaga negara kepada badan usaha milik negara dan juga pemerintah daerah tapi juga kepada organisasi kemasyarakatan yang mempunyai peranan yang sangat penting sekali oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menawarkan sekiranya nanti seluruh bagian dari Muhammadiyah menginginkan pengelolaan asibnya agar lebih baik, kami siap untuk membantu lebih lanjut. Yang ketiga, kami juga berharap bahwa Memory of Understanding ini bisa menjadi dasar di dalam membuka program ya, program studi kearsipan karena di republik ini belum ada program S1 kearsipan. Jadi sekiranya nanti Universitas Ahmad Dahlan memungkinkan untuk membuka itu, kami juga akan membantu dari sudut penyusunan kurikulum dan juga mungkin dosen-dosennya. Dan juga mungkin nanti bisa dikaitkan juga dengan badan perpustakaan dan arsip di provinsi uh, DIY ini. Kami akan bisa memberikan bantuan itu. Dan saya kira permintaan terhadap para asiparis itu sangat besar sekali di negara kita, terutama di permintaan daerah. Oleh karena itu kami berharap bahwa kerjasama ini juga bisa mendorong nanti dibukanya eh, program studi eh, karsipan itu. Di samping tentu saja bahwa walaupun menurut undang-undang yang diwajibkan untuk bisa memiliki university archive, arsip perguruan tinggi itu hanya perguruan tinggi negeri, tetapi tidak uh, tidak salahnya kalau misalkan universitas Ahmad Dahlan memulai yang swasta itu memulai bisa membangun arsip perguruan tinggi yang nantinya bisa menjadi benchmarking dan juga contoh bagi perguruan tinggi swasta lainnya. Karena saya yakin bahwa kehadiran dari University Arkaf itu sangat penting sekali untuk menyimpan seluruh hasanah kekayaan intelektual yang sudah dibangun dan dikembangkan oleh universitas yang berada di lingkungan pengurus pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu saya kira ini menjadi hal yang sangat penting sekali karena kalau tidak salah bahwa BAN PT itu juga akan melihat apakah satu perguruan tinggi swasta itu memiliki arsip Universitas atau tidak yang menyimpan seluruh hasanah kekayaan dari apa yang dihasilkan dari sebuah perguruan tinggi, terutama dalam bentuk penelitian-penelitian yang ada. Oleh karena itu, kami juga akan uh, membuka tangan yang akan memberikan bantuan untuk pembangunan dari arsip perguruan tinggi ini, yang akan menyimpan seluruh hasanah kekayaan intelektual dari universitas yang berada di lingkungan. PP ya Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat kami saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas uh, penerimaan Bapak dan Ibu sekalian uh, dari uh, terhadap kami, beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan penandatanganan ini merupakan awal langkah yang baik untuk kita bisa melihat ke masa depan yang jauh lebih maju lagi dan lebih berkebudayaan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hadirkan kepada Kepala Andri Dr. Mustari Irawan MPA yang sudah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti amanah sekaligus keynote speech Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan tema mobilisasi sumber daya untuk membangun konvergensi dakwah media yang berkemajuan. Sekaligus nanti berkenan untuk membuka acara. Kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haidar Nasir, MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala sawabikin bikni'mah wa nusalli wa nusallimu ala nabi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Kepala Arsip Nasional Bapak Dr. Mustari Irawan yang saya hormati bersama Pak Sekretaris Utama rekan kami dari PP Muhammadiyah Pak Dadang Kahmad dan Pak Agung Danarto Ketua PPA Insya, Bu Latifa Iskandar, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Kasiarno, dan seluruh pimpinan WAD Ketua Majelis Pustaka dan Informasi bersama seluruh anggota, Bapak Dr. Muhlas MT, dan para peserta Rakernas Majelis Pustaka dan informasi dari seluruh wilayah yang sudah hadir, dan para tamu undangan yang kami hormati. Pertama, kami ucapkan terima kasih pada Pak Mustari dan Pak Sekretaris Utama yang telah hadir, dan sekaligus juga menandatangani MOU dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk kerja-kerja kearsipan yang sangat penting baik untuk Muhammadiyah maupun untuk kepentingan bangsa. Pak Mustari, kami memang <tuh> punya sejarah dalam dunia kearsipan dan publikasi tertulis yang cukup panjang seiring dengan Berdirinya Muhammadiyah tahun 12. Ketika awal berdiri itu ada empat bahagian yang melekat dalam struktur Pengurus Besar atau waktu itu eh, apa ya PB Muhammadiyah, <tuh> Hobstur Muhammadiyah. Yang salah satu diantaranya adalah bahagian eh, pustaka yang lain ada bahagian pendidikan atau sekolah, bahagian tablik, kemudian bahagian PKU. Nah, bahagian pustaka inilah yang secara rutin dalam setiap rapat tahunan waktu itu yang kemudian berubah menjadi muktamar dan kongres memuat berita-berita resmi Muhammadiyah dan pikiran-pikiran resmi maupun dari para tokoh Muhammadiyah. Jadi, tradisi ini sudah satu abad lebih. Majalah Suara Muhammadiyah itu produk resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang juga memuat berita-berita itu, bahkan identik dengan berita resmi Muhammadiyah. Yang e, berdiri ini masih sedang pelacakan, ada yang nyebut tahun 15, ada yang menyebut tahun. 14. Ukuran tahun 15 adalah SM pertama yang bisa dilacak sebagian yang ditemukan oleh sejarawan Dr. Kunto Wijoyo di perpustakaan Leiden yang cukup tua tentu saja. Itu nomor dua majalah Suara Muhammadiyah yang di situ juga ada pernyataan dan pidato Kiai Haji Ahmad Dahlan nah kita sedang melacak nomor satunya apa ada atau tidak asumsi kita ada karena tradisi menulis waktu itu sudah ada biarpun suara Muhammadiyah dan berita resmi Muhammadiyah itu e, masih banyak berbahasa Jawa waktu itu tahun 17 ketika Kiai Dahlan memelopori dan kerjasama dengan Budi Utomo untuk Kongres Budi Utomo yang eh, Muhammadiyah menjadi tuan rumahnya di Kauman waktu itu tahun 17, mulailah ada sosialisasi eh, bahasa Melayu itu pun masih sebagian di majalah Suara Muhammadiyah tahun 22 itu sudah mulai masuk unsur bahasa Melayu. Jadi sejak tahun 22 itu sudah ada unsur bahasa Melayu. Saya punya e, sebagian naskahnya itu. Dan baru setelah tahun 27 itu lebih banyak lagi yang memakai bahasa e, Melayu. Artinya Muhammadiyah juga ikut memelopori e, penggunaan bahasa Melayu yang kemudian tahun 28 dalam Kongres Pemuda itu di e, deklarasikan kita memiliki bahasa Indonesia yang satu yakni bahasa Indonesia tanah air bangsa yang satu namanya Indonesia. Maka juga kenapa Muhammadiyah itu lebih suka menggunakan kata Indonesia. Itu karena memang melekat dengan pergerakan perjuangan modern dan deklarasi pertama tahun 28 itu deklarasi nama Indonesia. Dan ketika kita merdeka, satu-satu kata yang merepresentasikan kepulauan kita dengan seluruh isinya termasuk kebudayaannya dan bangsanya adalah kata Indonesia. Tidak ada kata yang lain. Sehingga kami nyebut Islam pun Islam Indonesia. Jadi tidak Islam yang lain. Jadi <tuh> kami pantang untuk nyebut itu ya karena selalu kami sebut yang kami sebut tidak gitu. tidak yang di lain sebut tidak gitu. jadi Indonesia adalah fenomena modern fenomena pergerakan modern dan yang resmi hasil dalam e, Indonesia Merdeka itu juga yang dalam proklamasi itu adalah kata Indonesia bukan yang lain dan kebetulan sekarang juga mulai ada klaim dari tetangga kita negeri jiran bahwa kenusantaraan itu ada cakupan di seluruh e, wilayah termasuk Malaysia. Jadi ini memang ada problem baru. Karena itu yang paling aman adalah kata Indonesia. Tentu juga kami berharap bahwa naskah-naskah e, itu itu bisa selain terselamatkan juga berikutnya bahwa Muhammadiyah dan seluruh komponen bangsa ini punya sejarah tertulis yang merupakan bagian dari dinamika perjuangan bangsa ini. Yang kedua, Tentu, kami juga ingin bahwa tradisi menulis, tradisi e, arsip itu bagian dari e, masa depan peradaban. Islam memiliki tradisi ekoro, dan ayat pertama adalah perintah ekoro, bukan perintah solat, tapi perintah ekoro. Tentu, Allah yang Maha Tahu segala-galanya memiliki rancang bangun yang maha. Kenapa ayat pertama itu ayat tentang ikhra? Karena dari ikhra lah dibangun peradaban. Dan inilah yang salah satu diantaranya bahwa Muhammadiyah selalu konsen untuk membangun peradaban dari tradisi ikhra, tradisi tulis-menulis dan membaca. Dan kami konsisten untuk itu. Karena itu juga kenapa kami terus bersikukuh dengan hisab. Karena hisablah eh, tanda peradaban Iqro yang pasti dan memiliki kepastian. Kalau kita kemarin GMT itu generhana matahari total, itu semua tahu kan sebulan sebelumnya, bahkan Muhammadiyah 2-3 tahun sebelumnya sudah bisa menghitung Kapan gerhana matahari total terjadi dan terjadilah 9 Maret kemarin dan alhamdulillah itu semua bangsa di dunia ini termasuk rakyat Indonesia tanpa kecuali itu memakai memakai hisap itu sehingga jauh sebelumnya bisa diketahui coba bapak bayangkan ibu bayangkan kalau GMT baru diketahui satu malam sebelumnya itu. Tentu, Pak Mustari tidak bisa pergi jauh, gitu ya. Pak Jokowi tidak akan pergi ke Babel. Pak JK tidak akan bisa pergi ke Palu. Kemudian, putri Raja Thailand tidak akan datang di Ternate dua hari sebelumnya. Itulah pentingnya hisab. Jadi, tidak perlu eceran hak minus satu, gitu. Tapi, eh, memang sudah, bahkan kita bisa, bisa menghitung. Tahun 2083 bisa kita bikin kalender tahun 2083 satu awal Ramadan, satu Syawal, satu Januari eh, satu apa eh, Muharam dan seterusnya ini tradisi peradaban kita yang eh, sejak awal memang kami letakkan tapi kami juga insya Allah bersabar kalau eh, di tubuh bangsa ini masih Sebagian masih tradisinya masih tradisi masa lampau, tradisi komunal, dan mungkin belum terbiasa dengan tradisi tulis, menulis, dan hitung menghitung. Jadi, ini pentingnya dakwah kita. Karena itu, eh, kami selalu mengedepankan Islam berkemajuan, yang juga dalam tadi Pak Dadang dengan bagus menyampaikan dengan Islam yang berkemajuan kami ingin Indonesia ini juga Indonesia yang berkemajuan memajukan kehidupan bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa karena kalau kita lihat sejarah yang faktual tidak ada negara yang menjadi maju itu dengan setback dengan kebelakang seluruh negara mesti melangkah ke depan dan sebuah negara yang melangkah ke depan, salah satu bangunannya adalah iptek Jepang, Korea Selatan, yang di Asia itu kan maju. Karena itu, di samping ekonomi, di samping ekonomi, jadi iptek dan ekonomi itulah yang membuat bangsa ini maju, bukan dengan yang lain. Karena itu, tradisi ini akan kami teruskan bagaimana membangun Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan itu tentu ya puncaknya, eh, uh, pusarnya pada habluminallah, tetapi orientasinya sepenuhnya habluminanas untuk membangun peradaban, yakni Islam yang produktif, Islam yang berbasis ilmu, Islam yang menghargai kerja. Islam yang menghargai eh, apa nilai-nilai eh, daya saing misalkan. Islam yang menghargai eh, apa karya-karya monumental yang bisa membawa kita ini makin eh, memiliki kemajuan. Misalkan kita lihat Indonesia ini daya saingnya masih rendah. Kita harus kita tingkatkan. Nah, disinilah saya yakin peranan eh, majelis kita ini, yang satu ini termasuk di dalamnya ada tipimu, ada suara Muhammadiyah, dan jurnal-jurnal yang ada di perguruan tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, kami berharap di Rakernas ini, seperti harapan Pak Ketua yang membidangi, bagaimana. Uh, MP ini menjadi pusat referensi, menjadi pusat uh, regulasi, bahkan juga menjadi pusat uh, distribusi informasi Muhammadiyah, baik untuk kalangan warga Muhammadiyah maupun untuk masyarakat luas, termasuk di dunia internasional. MPI lah yang harus yang paling depan memberitakan kabar-kabar Muhammadiyah yang penting dan strategis itu untuk masyarakat luas. MPI lah yang menjadi pusat regulasi dan representasi dari pikiran, dari ideologi, dari hasrat cita-cita Muhammadiyah ke halayak umum karena itu juga kami berharap nanti MPI dengan mungkin nanti mengajak berbagai macam kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang di media online kita yang dikelola oleh orang per orang untuk satu napas dengan napas Islam berkemajuan dengan napas ideologi Muhammadiyah, tidak dengan napas yang lain. Karena saya baca itu mungkin berdasarkan pada kecenderungan orang per orangnya lalu kok agak lain gitu tidak membawa misi Islam yang berkemajuan saya tahu persis bisa meraba gitu ya bahwa ini arahnya terlalu ke kanan ini arahnya terlalu ke kiri saya saya relatif tahu gitu sebagai ketua umum karena itu mohon bagi mereka yang terlalu ke kanan ya ke tengah lah gitu. Dan bagi yang terlalu ke kiri juga ke tengah itu. Itu yang tadi disebut oleh Pak Dadang merujuk pada pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua Islam yang wasitiyah, Islam yang tengahan. Tapi juga Islam yang dinul haddorah, Islam yang berkemajuan. Jadi, tolong betul, hasrat-hasrat eh, dan orientasi pribadi jangan masuk di situ. Nah, apalagi MPI karena resmi, ya. Jadi, jadilah eh, leader, ya. Jadilah leader dari berbagai media online di sekitar itu untuk mengarah pada semangat sosialisasi dan implementasi Islam yang berkemajuan. Kenapa? Karena... Yang pertama, jujur bahwa kita ini sekarang berhadapan dengan dua tren kehidupan besar, atau yang bersifat arus besar. Ya, tren pertama adalah tren liberalisasi kehidupan, liberalisasi di bidang ekonomi, politik, budaya, yang menyertai arus reformasi kita, demokratisasi kita bahkan juga globalisasi itu sampai batas tertentu itu telah membuat bangsa ini kehilangan arah atau mengalami distorsi dari cita-citanya. Dalam politik misalkan kita ini sekarang sangat-sangat bebas gitu ya. Tidak ada mungkin negara yang super bebas seperti Indonesia. Dalam bahasa apa anak muda yang belajar apa ya ilmu sosial itu istilahnya anything goes gitu ya apa saja boleh demi kebebasan itu apa saja boleh itulah indonesia sekarang ini termasuk ham dan sebagainya negeri yang super bahkan sangat ultra liberal itu indonesia ekonomi juga begitu budaya juga begitu sehingga lebih-lebih lewat media elektronik kita dan media digital kita ini nyaris semuanya boleh kita mungkin sering diteror oleh sms sms yang tanpa pamitan gitu ya padahal kan dalam eh, ada bergaulan kita apa-apa kan mau berkunjung saja kan harus ha, salam salam ngetuk pintu tiga kali, kalau tidak dibuka jangan maksa, pulang lagi. Juga kalau bicara itu kan ada hibdul lisan, hibdul kalam, hibdul khitabah. Sekarang nyaris luruh itu. Semestinya orang tidak boleh SMS pada orang yang dia tidak ngasih nomornya. Kecuali dia dapat izin. Tapi sekarang, kemarin saya di SMS ratusan dan sengaja kayaknya itu dampak dari wad uh, ngasih SMS itu, sengaja memberondong SMS ke saya gitu. Itu, itu menurut saya udah, udah kehilangan muru'ah gitu ya. Jadi, tapi inilah yang terjadi sekarang. Dunia WA kita coba lihat itu tidak kenal yang sekuler, bahkan yang santri sekalipun itu. Sudah bebas apa saja lewat WA. Bahkan memposting hoax aja itu, itu sudah seperti terjadi, benar-benar terjadi. Memberitakan sesuatu yang tidak sepatutnya diberitakan, yang media masa sendiri punya filter misalkan. Saya lama jadi wartawan itu ngerti banget gitu. Sekarang orang boleh apa saja lewat WA. Bahkan orang berwea nyaris tanpa tanpa berhenti waktu. Malam itu mestinya istirahat. Membaca sholat tahajud, kalau tahu sholat tahajud nggak usah dikasih kasih tahu sama orang lewat SMS itu. Itu jadi ngajak orang pun mungkin ya harus hati-hati juga karena itu urusan dengan Allah. Jadi ini udah udah begitu rupa kita ini sudah dunia tanpa etika ya. Gitu. Dunia tanpa etika saking liberalnya. Jadi ini tantangan buat MPI selain dimensi praksis, bagaimana dimensi di samping yang dunia yang sangat liberal liberal sekarang ada kecendungan neo revivalism Neorevivalisme itu kecenderungan orang untuk sikap hidup ultra konservatif. Nah ini sebaliknya lagi nih. Jadi yang tadi kan ultra serba bebas, ini ultra konservatif. Apa-apa hidup tidak boleh. Jadi yang tadi apa-apa hidup serba boleh, nah ini apa-apa hidup serba tidak boleh. Dalam urusan muamalah itu banyak tidak bolehnya, padahal kan prinsip dalam usul fikih itu al aslu fil ibadah yaitu haramun illa maya dulu alal amr dan sebaliknya kalau dalam muamalah itu al aslu fil mu'amalah al ibaha illa maya dulu al harm sekarang udah dibalik atau bahkan semuanya jadi haram urusan muamalah serba dilarang ini yang ultra konservatif bahkan dalam tata cara berpakaian pun harus tunggal gitu ya. Inilah yang disebut Islami, yang lain tidak Islami. Jadi ini dunia yang yang neo revivalism dan kecenderungan ini juga makin menguat biarpun sebenarnya tidak arus utama. Tapi kecenderungannya vokal. Kenapa? Karena kelompok ini adalah kelompok yang merasa bahwa dunia ini serba liberal, maka jalan Jalan apa terapinya menjadi sangat sangat konservatif. Kayak keluarga-keluarga yang mal melarang sama sekali melihat televisi misalkan. Televisi itu lalu diharamkan, haram hukumnya televisi. Itu karena melihat betapa betapa mencemarkannya televisi. Nah, ini sama-sama bukan solusi begitu ya. Dalam dalam dua arus Pertarungan inilah sesungguhnya MPI berada, dan dalam pertarungan inilah para pengurus MPI harus bisa melintasi, harus bersifat beyond, melampaui dua tren ini dengan menawarkan pikiran-pikiran Islam yang berkemajuan yang berada di posisi tengah-tengah itu dinamis bukan linier. Keliru kalau orang nyebut, ah Islam di tengah itu katanya nggak jelas. Lebih baik Islam di kiri sama sekali atau di kanan sama sekali. Siapa yang bilang tidak jelas? Ya Islam di tengah itu tidak jelas bagi yang kiri. Tidak jelas bagi yang kanan. Gitu ya. Tapi bagi yang di tengah dia jelas, jelas di tengahnya. Gitu kan. Jadi jadi kita harus firm itu ya. Cuman yang mayoritas ini Pak Mustari memang lembut gitu ya. Lembut ya, tidak garang tapi sementara yang di kanan dan kiri itu agak galak gitu ya. Jadi tapi kita harus agak tegas gitu ya. Jadi agak tegas atau juga lebih tegas juga ini. Gitu ya. Karena kalau tidak nanti dua arus ini yang akan menguasai peta dakwah kita. Konteksnya dakwah, bukan apa-apa. Kita tidak dalam konteks e, menegasikan dalam arti untuk untuk destroy dia ya, tapi kepentingan dakwah. Kemudian juga eh, dunia sosial media kita ini, media sosial kita, dunia media juga sama. Itu kan telah menghadirkan sebuah zaman baru. Telah menghadirkan zaman baru yang ini realitas yang kompleks gitu ya. Dia kehidupan sekarang ini kan kalau tidak pandai-pandai itu eh, lepas dari soal apa terkait dengan etika tapi dalam dalam zaman baru ini eh, orang menyebut begini kalau kita pakai ukurannya eh, pandangan eh, siapa Jean Baudrillard gitu ya seorang tokoh postmodern dia mengatakan eh, dunia media dan dunia sosial media di zaman sekarang itu telah menciptakan apa yang dia sebut e, e, simularka. Nah, simularka itu sebuah dunia yang sebenarnya realitas buatan, realitas buatan banyak palsunya tidak banyak aslinya, tetapi itulah yang menguasai kehidupan orang sadar akan citra sekarang ini dan citra itu harus dibangun ada banyak kemungkinan membangun citra itu menurut dia satu citra menggambarkan realitas jadi kalau Muhammadiyah ingin dakwah menampilkan apa yang kita miliki tetapi dengan dis, dengan dikemas yang sebagus-bagusnya itu citra menggambarkan realitas tetapi ada citra citra yang E, mereduksi realitas. Sekarang ini nggak peduli apa, yang penting kemasan gitu. Tidak peduli kita berbuat apa, yang penting kemasannya bagus, orang akan mempercayai kita. Tapi dia jualnya cuma jual jual citra. Gitu. Ya. Nah, jadi citra reduksi dari realitas. Muhammadiyah biasanya tidak ingin masuk ke dunia seperti itu. Kita tidak ingin mengumumkan sama orang, kita berbuat ini, berbuat itu, kalau kita tidak berbuat. Tapi kan ada yang, kami punya ini, punya ini, yang sesungguhnya yang dipunya itu tidak seperti yang dia sebutkan. Ini yang sebut uh, dunia uh, apa simularka itu, jadi realitas buatan, hyperreality. Oleh, oleh apa, aliran posmo disebut begitu, hyperreality. Ada lagi yang lebih parah lagi, Ya, ini eh, citra itu membunuh realitas, jadi sama sekali berbeda dari realitasnya. Jadi, ini juga jadi jualan baru sekarang. Jadi, di pilkada itu, orang sekarang lebih membuat citra eh, yang sama sekali berbeda dari realitasnya. Jadi, nah, baru terasa setelah kepilih, itu eh, kepilih tidak seperti aslinya tapi rakyat sudah terlanjur untuk untuk apa untuk e, termakan oleh citra itu. Nah, dunia yang sekarang itu media menampilkan itu. Jadi, monggo bagaimana e, MPI bisa hadir e, di tengah lalu lintas ini. Karena itu juga pertama nilai-nilai praktis untuk menampilkan informasi yang benar baik dan patut harus menjadi patokan kita benar yang baik dan yang pantas karena dalam Islam itu yang tidak pantas tidak boleh diberitakan kalau dalam dunia media tertentu kan bahkan yang tidak pantas itu malah jadi jualan jadi komoditi bad news is good news gitu kan. itu malah diambil itu Islam nggak boleh maka nggak boleh giba nggak boleh bahkan ada sesuatu yang harus kita keep kalau itu menyangkut eh, martabat orang misalnya. tapi sekarang kan justru sebaliknya jadi ini nilai etika yang sangat luhur sebenarnya jadi, eh, kita kita perlu membangun orientasi nilai yang seperti itu kemudian juga eh, kita melihat eh, selain untuk itu kita harus mencerdaskan. Informasi kita harus mencerdaskan orang. Tidak boleh sebaliknya membodohi orang, memperbodoh orang. MPI harus menjadi pelopor baik di media massa, kemudian di media online, di media digital gitu untuk menampilkan informasi-informasi yang mencerdaskan. Kalau tagline-nya TV-mu apa? Cerdas mencerahkan. Wah, luar biasa itu sudah mencerdaskan, mencerahkan lagi gitu kan. Jadi orang dipikir untuk untuk tapi memang lama membuat orang cerdas dan tercerahkan itu lama dan memerlukan kesabaran. Konsep dakwah sesungguhnya bermula dari situ. Kata da'a yang tadi dikutip oleh Pak Dadang di surat An-Nahl. Itu dari da'a itu katanya cuman satu mengajak yang kedua menghimbau, menyeru gitu ya, mengajak, menyeru. Yang ketiga menjamu. Kata da'a itu. Mengajak, menyeru, menjamu. Tidak ada kata yang paling dialogis dan demokratis selain kata dakwah. Karena akar katanya dari mengajak, menyeru dan menjamu. Menjamu lagi coba. Kayak kita sekarang oleh WADE itu. Dijamu itu kan. Nah, dakwah itu maksudnya begitu, bukan memarahi, menghukum orang, membuat orang takut gitu kan, membuat orang apa saja gitu ya. Itulah dakwah dan itulah yang di, diajarkan Nabi sehingga Nabi lalu menjadi sang pencerah. Jadi, kalau sang pencerah dan menggunakan sang pencerah itu harus seperti kiai Dahlan, memajukan dan mencerahkan, bukan memperbodoh dan membuat orang takut. Mencerahkan itu tidak berada di lorong sempit, tapi harus di ruang yang sangat terbuka dan melampaui cakrawala. Nabi itu juga sang pencerah, sehingga kemudian dakwahnya berujung dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah membangun peradaban yang cerah dan mencerahkan sehingga ada nawir ada ada cahaya seperti kalau kita gelap di ruangan ini tiba-tiba ada cahaya itulah pencerahan jadi dakwah yang mencerahkan dan kata-kata mencerahkan sang pencerah itu harus betul-betul mencerahkan jangan sebaliknya nah kalau sebaliknya itulah yang oleh eh, apa, tokoh filsafat postmodern tadi disebut sebagai citra mereduksi realitas. Apalagi kalau citra mereduksi kebenaran. Saya yakin eh, tugas MPI Pak Muhlas memang berat, ya. Tetapi di tengah yang berat itulah ada keindahan dan kegembiraan. Karena tugas muhammadiyah memang ngurus yang berat-berat dan ngurus yang betul-betul mencerahkan dan mencerdaskan. Kalau tidak untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan yang berat-berat, maka Muhammadiyah tidak perlu lahir, karena yang ringan-ringan itu mudah dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus melalui organisasi besar seperti Muhammadiyah. Mudah-mudahan Rakernas ini e, membawa pada semangat kemajuan, semangat pencerahan, dan semangat yang membangun peradaban kita ke depan. Dan dengan ini, atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, secara resmi saya membuka rapat kerja nasional Majelis Pustaka dan Informasi pada tanggal 27 sampai 29 Rajab, 1437 Hijriah, bertepatan dengan 5 sampai 7 Mei 2016 di kampus Universitas Ahmad Dahlan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Haidar Nasir MSI atas sambutannya dan secara resmi membuka acara Rakernas MPI kali ini. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yakni penyerahan cendramata yang pertama Cendera mata akan diserahkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Jihadir Nasir dan Bapak Dr. Mustari Anwar, kami aturkan untuk Mustari Irawan, kami aturkan untuk tampil ke muka. Didampingi Bapak Sekretaris Pimpinan Rasid Muhammad ya, Bapak Doktor Agung Danarto dan Bapak Surahyadi. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kepala Andri kepada Bapak Rektor Universitas Ahmad Bapak Rektor Dr. Kasir Namhum dipersilakan. Selanjutnya, dari Andri ke pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dari Andri kepada Bapak Rektor Universitas Kedah, selanjutnya dari Bapak Rektor Universitas Kedah kepada Kepala Andri. para actor Ya, bisa di foto bersama. Ya, dilihat Ketua Umum. <laughs> ya, dari Rektor kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Sekretaris. Ya. Bisa diabadikan terlebih dahulu. baik di kembali tapi kepada ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah dan kepala Andri untuk tetap berada di depan karena ada penulisan pesan dimohon untuk menuliskan pesan dan harapan di atas kanvas silakan bisa ditulis pesan dan harapan selain untuk RAKERNAS mungkin terhadap uh, program MPI secara keseluruhan silakan dan uh, oleh kepala Andri Dr. Musairawan MPA yang nantinya akan diserahkan kepada ketua MPI pimpinan pusat muhammadiyah dr mukhlas mt silakan boleh semuanya uh, ngintip apa yang akan dituliskan oleh ketua uh, ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah dan kepala arsip nasional republik indonesia <tuh> 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 ya penanya boleh memilih warna ada gold ada merah hitam dan biru silakan gold gold ya Ya, eh, Pak Muklas mungkin bisa di depan nanti kanvas ini akan diserahkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Pesan dan harapan ini sebagai bukti bahwa MPI mempunyai tugas dalam melaksanakan program-programnya. Pak Muklas mungkin bisa di depan ya di bisa dilepas ya nanti penyerahannya secara simbolis saja Ya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan, "MPI jadilah media yang mencerahkan, cukup singkat, tapi tugasnya banyak karena mencerahkan tadi prosesnya cukup panjang." pesan ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Kepala Andri secara simbolis kepada Ketua Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Muhlas MT. Diserahkan. Oh iya. Baik, eh, saya menulis singkat, itu, tetapi tugasnya berat buat MPI MPI jadilah media yang mencerahkan, nah isinya yang tadi saya sampaikan dalam amanat itu dan kami yakin eh, Pak Muhlas dan seluruh peserta RAKERNAS akan dapat membawa pesan ini di RAKERNAS ini Selamat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjutkan penyerahan sampaikan. dari Kepala Andri kepada Ketua MPI PP Muhammad ya. Ya terima kasih. Jadi saya membuat agak panjang karena uh, sesuai dengan fungsi dari Asim Nasional dan juga dengan uh, pimpinan Muhammad Syah, uh, uh, ininya stem, testimoninya adalah bersama bersinergitas membangun ketertiban organisasi dan memori kolektif. Menuju bangsa dan umat yang berkemajuan, berpengetahuan, dan berakhlak. Jadi, ini saya kira juga tanggung jawab dari MPI bahwa MPI harus bisa membangun umat yang berkemajuan dan juga berpengetahuan, dan yang tidak dilupakan adalah harus berakhlak, supaya kita tidak menjadi bangsa yang lupa tentang sejarah bangsa. Amnesia, terima kasih kelas menerima ini. Pada bapak ketua umum PP Muhammadiyah, bapak Dr. Haidar Nasir, M.Si, dan pada bapak kepala Andri, kami mengucapkan terima kasih atas uh, amanah dan pesan ini dan kami menerima pesan dan amanah bapak berdua dan insya Allah akan digunakan oleh Majelis Pustaka dan Informasi pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai salah satu sumber inspirasi dan spirit kami di dalam mengembangkan perserikatan Muhammadiyah serta negara Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan disilakan kembali dipersilakan kembali ke tempat.